hasil rempah-rempah dunia. Pada tahun 1511, bangsa Portugis mendarat di Kepulauan Maluku. Daya tarik utama ekspedisi Portugis ke Nusantara adalah perdagangan. Maluku menghasilkan cengkeh dan pala. Solor dan Timor menghasilkan kayu cendana. Bangsa Portugis berhasil menguasai perdagangan di Kepulauan Maluku. Setelah Portugis, pada tahun 1521, bangsa Spanyol juga datang ke Maluku. A. Tokoh-tokoh pergerakan yang ikut memimpin GAPI adalah MH Tamrin, Parindra, Mr. Amir Syarifuddin Gerindo, dan Abi Kusno Cokrokusumo, PS, II. Pada tanggal 25 Desember 1939, GAPI mengadakan Kongres Rakyat Indonesia di Batavia. Tujuan diadakannya Kongres Rakyat Indonesia adalah mencapai Indonesia Raya.